Seorang pekerja migran Indonesia, PMI, atau TKW asal Kabupaten Majalengka meminta bantuan pemerintah untuk membantu kepulangannya. Hal itu berdasarkan rekaman video yang beredar dan diterima Tribun pada Selasa, 4 Juli 2023. Dalam video berdurasi 16 detik itu, TKW tersebut meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu kepulangannya. Wanita berkerudung hitam tersebut mengenalkan dirinya bernama Fitriani. Ia mengaku berasal dari Majalengka. "Nama saya Fitriani, asal saya dari Majalengka," kata TKW tersebut seperti yang dikutip Tribun, Selasa, 4 Juli 2023. Selanjutnya, ia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkannya dari negara Irak. Ia menyebut sedang berada di Baghdad. "Kepada pemerintah Indonesia semoga bisa memulangkan saya dari negara Irak. Saya berada di daerah Baghdad," ucapnya. Tribun sampai hari ini masih menelusuri desa TKW tersebut berasal. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, asal saya dari Majalengka. Kepada pemerintah Indonesia, semoga bisa membantu kepulangan saya dari negara Irak. Saya berada di negara Baghdad."